Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat tentunya tadi kita sudah mendengarkan paparan sekaligus laporan Camat Ciracas Bapak Mama juga yang disampaikan dari usulan-usulan yang betul-betul mudah-mudahan dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya musyawarah ini dilaksanakan di 3 kecamatan setelah dilaksanakan berbagai proses dari mulai rembuk RW, pra kelurahan, tingkat kelurahan, pra kecamatan, tiga kecamatan. Tentunya usulan ini salah satu sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk partisipasi masyarakat dalam dari usulan yang akomodir 821 Jajaran kecamatan sampai ke bawah sampai pendamping rembuk RW bertanggung jawab terhadap penginputan. Ini paling penting sekali. Karena setelah saya sisir kembali di infobank, ternyata selalu masalahnya berulang-ulang terjadi lagi. Kurang penelitian kita bersama. Musrembang masih mindset masyarakat adalah fisik-fisik. Tapi masyarakat tidak memikirkan masalah sumber daya manusia. Covid, kontraksi ekonomi berdampak yang luar biasa. Tentunya masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang usahanya bangkrut dan sebagainya. Butuh pembinaan, butuh pemberdayaan, butuh pelatihan. Anggota yang terhormat, Bapak-Ibu sekalian, Pak Gubernur sudah membuka 52 template. Tentunya ini kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Sudah menganggarkan miliaran rupiah. Tapi sayang-sayangkan selalu non-fisik sangat kecil sekali. Kalau kita lihat laporan Pak Camat, non-fisik hanya 66 dibanding fisik 871. Saya berharap Pak Camat tolong selalu disisir semua RW-nya, cari masyarakat-masyarakat warga kita yang nganggur, yang butuh pekerjaan, yang tidak punya keahlian, atau putus sekolah, baru selesai sekolah, atau kena gelombang PHK besar-besaran, supaya didaftar langsung ke balai latihan kerja, biar mendapatkan pelatihan. Nanti saya harapkan di balai latihan kerja untuk memberikan sosialisasi, membuka webnya, atau membuka jaringannya, supaya masyarakat mengerti. Kalau saya pikir mungkin kurang sosialisasi, Pak Kiai, Bapak-Ibu sekalian, kurang sosialisasi. Jadi saya harapkan Pak Camat akan berimbang. Kalau fisiknya 81, minimal fisiknya 500, paling tidak. Pak Gubernur selalu berpesan, jangan sampai warga jadi penonton di rumahnya sendiri. Harus bekerja, harus berbuat. Eksekutif, legislatif, hanya tidaknya kebijakan. Ya, mendukung semua kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat harus berbuat juga. Kalau bottom up-nya sama-sama berbuat, insya Allah Jakarta Timur akan lebih maju lagi. Sesuai semboyan saya selalu disebutkan, moto saya, matahari terbit dari timur. Kita tidak boleh oleh kota-kota lain kalah yang ada di DKI Jakarta. Alhamdulillah, Musrembang 3 kecamatan telah berlangsung selesai atas arahan Pak Wali dan dukungan para anggota dewan kita yang luar biasa dan pembahasan yang cukup baik di tingkat kecamatan. Sudah selesai dan dari hasil diskusi tadi sudah saya sampaikan bahwa total usulan untuk Kecamatan Ciracas itu ada 1374, yang diakomodir 2023 itu ada 1110. Dengan total nilai anggaran hampir 170 miliar sekian. Untuk 2022 ada 108 dengan anggaran 26 miliar sekian. Yang ditolak ada 136. Ditolak ini biasanya memang terkait teknis ya.
Pertama, contoh untuk cermin misalnya, itu memang speknya tidak masuk sehingga ditolak. Atau jalan, biasanya jalannya masih tanah ya. Ada 136 yang ditolak. Kemudian untuk usulan yang diteruskan di 2023 memang masih banyak kepada usulan fisik ya. Bina Marga mencapai 412, SDA ada 234, disusul dengan Disub 102 dan seterusnya usulan dari untuk sudin-sudin yang lainnya. Kemudian untuk fisik tentunya ini mencapai 871 usulan fisik, non fisiknya ada 66, usulan barang ada 301. Nah, memang masyarakat kita hari ini masih banyak usulannya ke perbaikan fisik baik saluran maupun jalan dan lampu penerangan PJU.